kita akan mengundi. Okay, assalamualaikum. Nama saya Azrul Izzuan bin Muhammad Yassin. Dan saya Muhammad Syarani bin Muhammad Zakaria. Okey. Kita nak bagi tahu ni. Nabi Muhammad ni Allah. Kenapa masyarakat Malaysia tak boleh menerima yang Nabi Muhammad itu adalah Allah? Allah itu adalah gelaran bagi Nabi Muhammad SAW dan dia tidak diberanak dan beranakkan. Dalam surah Al-Ikhlas telah dinyatakan. Jika anda ingin mengetahui, boleh berjumpa dengan kami atau berhubung dengan kami di mana-mana. Kami sedia berjumpa dengan anda. Kami nak bantu, nak buka minda anda semua ni. Okay. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulafiq dan ini kawan-kawan saya. Saya Ikhmal Afi bin Muhammad Zulain. Saya Rizal Zulafiq Jamaluddin. Saya Muhammad Surah bin Rahman. Kami ingin menyatakan, kami menyokong ajaran siap yang menyatakan yang Allah itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu tidak juga diperanakkan dan juga tidak dilahirkan. Nabi Muhammad SAW juga adalah induk bumi. Dan semua makhluk adalah cahaya nur baginda yang diseru Allah padanya. Dan saya juga berpegang bahawa Nabi Muhammad itu adalah pemegang pangkat bagi Allah. Ya, ya, ya. Sebab begitulah Nabi Muhammad tiada kemaluan. Ya. So korang boleh berfikir mana yang benar atau salah. Ini sesat, padahal ialah kebenaran. Dan jika korang berminat nak tahu lebih lanjut, bolehlah jumpa kami berempat. Kami ada je untuk korang, untuk bantu korang. Okay. Ajaran Suhaimi Muhammad, Sihak. Dengarnya macam Syiah tapi bukan. Ejaannya S-I-H-U-L-K. Hak, hak yang hijau tu. Itu dia punya ejaan dia. Dan kita juga bimbang kenapa video ini kembali tersebar. Ya? Kita juga dah dapat kerjasama daripada bahagian penguasaan dan juga PDRM untuk siasat. Pertamanya takut dia video lama. Tapi bila mana dah makin tular, kita risau ia adalah video baru dan ini memperlihatkan kewujudan pengikut yang setia kepada ajaran ini. Sihab ni telah pun diisyarkan sebagai sesat, bahkan haram melalui keputusan fatwa yang telah pun diwartakan pada 22 Julai 2021 lagi. Panggilan dia mendakwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai Tuhan. Kita dengar kan dalam viral itu, dia kata Muhammad itu adalah Allah. Itu adalah antara ciri pertama yang memang jauh terpesong daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah itu sendiri. Thank you.